Hai semuanya, Sugeng Rawuh. Ketemu lagi bersama Bali Oma TV. Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan yang kaya akan warisan budaya dan sejarah. Salah satunya, keajaiban yang paling menakjubkan adalah adanya kuil-kuil spektakuler yang tersebar di berbagai negara di wilayah ini. Berbagai kuil tersebut tidak hanya menjadi saksi bisu dari masa lalu yang megah, tetapi juga menawarkan pesona arsitektur yang menakjubkan. Kalau belum tahu, terdapat 10 kuil paling populer di Asia Tenggara yang harus kamu ketahui. Diperkirakan dibangun pada abad ke-8, Candi Borobudur adalah keajaiban Buddha terbesar di dunia dengan struktur bangunan yang megah. Merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia, Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Rakai Bekatan. Dikenal sebagai kuil Buddha berbaring, Wat Po adalah sebuah kompleks kuil Buddha yang terletak di distrik Paranakon, Bangkok, Thailand. Pura Ulun Danu Beratan dibangun kembali pada abad ke-17 oleh Raja Mengwi I Gusti Agung Putu dengan perpaduan arsitektur Hindu dan Buddha. Angkor Wat merupakan sebuah candi yang berlokasi di Kompleks Angkor, Kamboja. Situs ini luasnya mencapai 162,6 hektar.
Keloxi merupakan kuil Buddha di Penang, Malaysia. Dalam bahasa Hokkien, Keloxi secara harfiah berarti kuil surga yang paling tinggi. Batu Kaves merupakan komplek gua dan kuil Hindu yang terletak di Malaysia. Situs ini menjadi salah satu yang paling populer di Malaysia. Bagan merupakan kota kuno di Myanmar yang menjadi rumah bagi kuil dan pagoda. Terletak di Chinatown, Singapura, Sri Mariamman merupakan kuil Hindu yang didedikasikan untuk Dewi Hindu Mariamman. Kuil-kuil populer di Asia Tenggara menawarkan peninggalan sejarah yang menakjubkan dan indah secara arsitektural. Melalui kunjungan ke kuil-kuil ini, pengunjung dapat memperoleh wawasan mendalam tentang budaya dan peradaban masa lalu di wilayah ini. Jangan lupa share video ini ya. Matur nuwun. Bareng.